الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sidang Jumat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala tuntutan dan suruhan serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-Nya yang beriman dan dikurniakan kebahagiaan di dunia dan keredaan di akhirat nanti. Sidang Jumat sekalian, hidup insan tidak akan sempurna tanpa adab dan akhlak yang baik. Sesungguhnya setiap insan dikurniakan fitrah, sukakan kebaikan dan kesempurnaan. Rupa paras yang cantik tidak akan sempurna tanpa memiliki adab yang terpuji. Apabila seorang itu berpaling daripada fitrah yang didatangkan kepadanya, maka berlakulah bermacam-macam perkara yang bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia. Ketahuilah, para rasul diutuskan bukan hanya menyuruh ke arah mentauhidkan Allah, tapi juga menunjukkan adab dan akhlak. Tiada acuan yang lebih sempurna melainkan acuan daripada Pencipta yang Maha Sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Maksudnya acuan Allah. Dan siapakah yang lebih baik acuannya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Muslimin sidang Jumat sekalian, apabila seorang itu menyukai insan yang dikasihinya, maka dia akan berusaha mengikuti jejak langkah tersebut. Begitulah keadaannya kita sebagai seorang Muslim yang percaya dan yakin bahawa Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Sudah tentu kita dituntut melaksanakan sunnah-sunnah baginda. Fitrah manusia akan melakukan apa yang disukai oleh kekasih hatinya. Seandainya kita tidak mengikuti akhlak kekasih kita itu, maka itulah penipuan yang terbesar dalam diri sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ketahuilah, hari ini masyarakat kita sentiasa mencela dan mengutuk muda-mudi yang tidak berakhlak dan beradab disebabkan jauh terpesong oleh pengaruh-pengaruh luar. Mereka mudah terkesan dengan budaya luar, mungkin disebabkan tiada pedoman dan teladan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sidang Jumaat sekalian, sebagai bapa dan orang yang bertanggungjawab terhadap ahli keluarga masing-masing, kita telah menunjukkan model yang baik terhadap anak-anak sebagai rujukan. Namun amat malang kerana ada sebahagian ketua keluarga tidak mengambil berat dengan didikan dan asuhan kepada anak-anak jagaan mereka. Sebagai contoh, ada yang terlibat dengan ketagihan darah, penyalahgunaan ketum, merokok di hadapan anak-anak tanpa rasa segan dan malu. Mana mungkin anak-anak memiliki adab-adab yang mulia seandainya ibu dan ayah mereka tidak menunjukkan teladan yang baik. Sesungguhnya berkata para alim ulama, mana mungkin datangnya akhlak dan adab yang terpuji tanpa adanya teladan. Dari mana datangnya iman jika hanya dengan perkataan? Dari mana datangnya ilmu tanpa pelajaran? Mana datangnya pengalaman kehidupan tanpa liku-liku cabaran? Dan dari mana datangnya penyesalan jika tanpa keinsafan? Hakikatnya semua Nabi dan Rasul diutuskan untuk memperelokkan akhlak manusia, sekaligus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir menyempurnakan akhlak mulia tersebut. Firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
Maksudnya dan sesungguhnya kamu, yakni Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Saudaraku sidang Jumat sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga adab-adab dalam semua perkara. Antara adab yang ditunjukkan oleh baginda ialah makan makanan yang halal dan bersederhana. Baginda makan hanya apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebaiknya dimakan secara berjamaah kerana ianya lebih berkat. Hari ini disebabkan nikmat rezeki Allah yang melimpah ruah dengan berbagai jenis makanan, sehingga sebahagian daripada kita diuji dengan berbagai penyakit yang berbahaya. Jika di setengah tempat makanan terpaksa dicatu atau dikongsi, sebaliknya kita pula membazir atas nikmat rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beradablah dengan kanak-kanak dengan penuh kasih sayang supaya bertambah erat hubungan seperti baginda menyayangi anak dan cucunya. Amat menduka citakan, pada masa kini ibu bapa disibukkan mencari duit ringgit sehingga terlupa untuk mengambil berat tentang perasaan anak-anak mereka. Apatah lagi ibu dan ayah tidak bertegur sapa kerana asyik dengan gadget masing-masing sehingga kelewat malam. Lihatlah kisah baginda yang diceritakan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali, sedangkan di samping beliau ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Lalu Aqra berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangnya dan bersabda, barang siapa tidak mengasihi mereka, maka ia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, adab dan akhlak adalah pelengkap kepada kehidupan kita. Kerana memiliki akhlak yang terpuji kelak akan memudahkan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dan adab yang terpuji hendaklah menjadi amalan kita sepanjang masa, termasuklah dalam menghadapi suasana pandemik yang melanda kini. Di antara adab yang boleh dicontohi ketika berhadapan pandemik ini ialah menutup wajah untuk mengelakkan penyakit. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak kita supaya menutup muka dengan tangan ketika bersin. Mafhum hadis riwayat Imam Tirmizi. Hari ini kita perlu mengamalkan memakai pelitup muka dan amalan kebersihan yang baik. Sehingga baginda juga tidak bersalam dengan orang yang berpenyakit kusta ketika kaum Bani Thaqif berjumpa baginda. Sebenarnya Islam telah mengajar kita larangan bersalam dan bersentuhan ketika pandemik. Adab memainkan peranan yang penting dalam menjaga kebersihan dan mengelakkan berlakunya penyakit berjangkit. Sungguhnya mematuhi segala SOP dan garis panduan di kala pandemik ini juga sebahagian dari adab Islam dan pertetapan dengan syariat agama. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan insan yang diridhai oleh Allah dan tergolong dalam kalangan insan yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah semata-mata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya sesungguhnya telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Suratul Azab ayat yang ke-21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله من سمام له فضول الخبر وانتهوا عما نهاكم أن وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Sekali saya berpesan di saya juga tentuan hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-Nya yang beroleh kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Manfaatkanlah peluang kehidupan kita untuk menggandakan amal soleh, karena nanti setelah kita mati barulah kita sedar bahawa amal soleh itulah sebagai pendamping kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalatha ahlu wa malu wa amalu fa yarji uthnani wa yabqa wahid yarji ahlu wa malu wa yabqa amalu. Ia akan menjazakan kubur adalah tiga: ahli keluarga, harta dan amal dia. Dua akan balik dan satu akan kekal. Yang yarji ahlu wa malu, ia akan balik adalah ahli keluarga dan harta. Wa yabqa dan kekal tinggal bersama dengan dia adalah amalan dia. Manfaatkanlah masa yang ada pada kita untuk menggandakan amal soleh sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu bila kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta perbanyakkanlah juga untuk mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang mulia ini, perbanyakkanlah berselawat kepada kekasih kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahu ma'al khulafai ar-rasyidin salatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyat as-sahaba wal qaraba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatina وأصل أئمتنا ولاة أمورنا وشمال اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك السلطان صلاح الدين ابن المرهم سلطان بليشة وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بليشة ابن السلطان صلاح الدين وجنه سلطان ملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراسي والجنون والبدان ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونهتر، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا
استووا قيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يحجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإياك نستعين من الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.